Rainbow. Nah, gitu dong. Coba kita dengar si isu ya, dapatnya apa nih? Dapatnya Zero One Driver katanya. Halo teman-teman, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team ya guys. Oke, gue lupa loh hari ini Dream Festival. Saking asiknya main Slam Dunk, gue jadi lupa hari ini Dream Fest guys ya. Oke, hari ini ada Dream Fest ya. Dream Fest-nya Gentil ya. Kita langsung lihat aja yuk. Oke, ini dia Gentil-nya warna biru ya guys. Warna biru, udah gitu kita lihat ya. Buff-nya non-Japan 15% biasa ya. Itali, Piemonte. Wow ya, gini sih Gentil-nya keren ya. Keren guys ya, pakai baju Juve ya. FBS, gila ternyata. Skill pasifnya FBS guys, GG sih FBS 25% ya, bayangin aja ya, keren banget. Gila FBS lo, wow, udah gitu defense-nya 28.000, gila. 9.000 kali 3 aja tuh 27.000 ya guys, berarti dia 9.000, 9.000, 10.000 gitu. Wah ini sih imba banget ini, gila nanti kita lihat statnya ya. Ini sih GG banget loh, 28.000 defense-nya, attack 18.900, physical 22.000 ya. Wah gila ini sih gak ngotak sih guys. Bayangin aja kalian udah defend 28.000 ditambah lagi ada FBS 25% ya. Berarti dia imba banget ya. Udah gitu special skill yang utamanya Kanetane Katenachio Charge Interception. Dan ini momentumnya 475 guys. Tinggi abis ya. Parah GG-nya. Yang ada special skill juga nih subnya. Ada right angle defend. Ini right angle defend juga GG ya. Tapi kalau ada supernova sih mendingan dicolok supernova. Udah gitu untuk bloknya dicolok new star block ya. Baru super imba ini Gentil guys. Ada recovernya, decrease stun time 50%, ada full power goes up 5%. Kalau misalnya menang match up ya, ini sih rata-rata sih udah pasti menang match up ya guys. Defense-nya 28.000 ya. Udah gitu bondnya ya, bondnya 2,5% kalau ada 3 pemain non-Japan biru ya. Ini gampang banget ya, apalagi dia biru ya guys. Ya dia tinggal butuh 2 lagi sih, gampang sih. Kalian bisa masukin Roberto, atau Diaz, atau banyak lah ya pemain biru non-Japan-nya yang GG-GG. Ada auto intercept-nya juga, gila, parah 80% ya. Wah, ini intercept-nya udah imba, ada auto intercept ya. Jadi Gentil-nya sih bagus banget sih, guys. Ya sekarang kartu-kartu sekarang tuh bagus-bagus ya. Ada Gentil, ada Akai. Waduh, GG-GG sih itu kalau punya dua itu sih mantep sih. Ah, ada Santana, gila. Si klub ini pinter ya. Bentar lagi kan anniversary nih ya. Tinggal seminggu lagi anniversary. Dikeluarin Gentil yang imba, udah gitu ada Santana juga guys ya. Ada FW imba sama Defender imba. Orang-orang pasti pada gacha nih. Sementara red gachanya tuh susah banget ya. Gue tadi di klub gue ya, di klub gue tuh jarang yang dapet loh. Kebanyakan dapet pemain SSR biasa ya. Jadi rednya bener-bener disusahin sih. Kalau saran gue mendingan kalian tahan-tahan aja ya. Tahan-tahan aja karena minggu depan anniversary ya. Kalian lihat dulu aja lah bocoran anniversary-nya apa aja. Kalau lebih bagus dibanding Gentil ya, kalian gak, mendingan gacha anniversary sih. Cuma kalau kalian butuh banget Gentilnya ya, ini ya, butuh banget Gentilnya sih, boleh sih gacha sih ya. Cuma jangan dihabis-habisin guys. Ini Santananya juga GG sih. Tapi rata-rata orang pasti gacha lah ya, karena ada Santana yang imba sama ada Gentil sih guys. Tapi ingat ya, akhir bulan ini ada Super Dream Festival guys, perlu 300 DB. Ada dua banner Super Dream Festival, itu pasti GG-GG, salah satunya kayaknya sih Keeper sih. Atau yang lagi mungkin nggak tahu siapa ya. Dan itu pakai 150 DB, 3 gratis 1 ya. Biasanya gitu ya, udah 2 tahun, 3 tahun ini seperti itu guys. Ya kalian mesti nabung 300 DB buat akhir bulan Desember. Santananya juga imba ya, ini GG banget sih. Gue tiap kali kena gold terus sama Santana ini ya. FBS juga, tuh kan gila. FBS juga udah gitu ada full metal pantomnya juga. Wah udah parah deh. Ya dia bisa kombi sama si Natureza, bisa kombi juga sama Tsubasa pakai Skywing Shot ya. Tinggal colok guys, ini GG sih. 3% bondnya, 6 non-Japan player. Hotline refoul ya, plus 3% apa nih sih? Oh, dari refoul ngepas ke dia tambah 3% lagi ya. Mantep ya. Ada full power ghost up-nya juga 10% ya. Nah, ini soda yang gue dapat guys. Sodanya kalau nggak salah gue dapetnya cuma pakai 5 DB deh. Kalau nggak salah ya, lupa gue. Ya udah gitu, Snyder ini juga gue kemarin dapet ya. Ini Snyder yang ini sekarang jadi penyerang utama gue sih. Ya, dia shotnya bisa 32.000 guys. Keren banget, udah gitu dia momentumnya tinggi banget ya. Supreme Fire Shot. Ya, keren, keren, keren. Oke lah, kita lihat statnya yuk. Penasaran gue masih Gentil nih. Startnya nih, startnya kayaknya imba banget kayaknya ya. Oke, Gentil. Gentil. Dribble 63, pass 67 ya. Bisa ngepass juga berarti guys. 6700 lumayan ya. Apalagi tekniknya 8100 ya. Jadi dia udah pasti bisa ngepass juga. Dribble juga bisa lah ya. Karena speednya tinggi. Powernya 7400 ya. Tuh kan, gila kan startnya guys. Tackle 96, block 9000, intercept 93. Tambah lagi FPS 25% ya. Ini sih mantep banget sih, gila. Imba ya, parah-parah, keren-keren. Gila, gue ngeliat defense-nya sih, depannya 999 sih
ngiler ya, parah lo. Ya, Bang gacha enggak, Bang? Kayak gacha sih gua. Ya pakai gua gacha di akun gua yang kedua yang enggak di akun utama ya. Kan akun utama gua enggak ada DB, guys. Nih, santannya bagus juga tuh, lihat tuh ya. Aduh, shotnya 91, dribble 85, pas 8000, udah gitu FBS lagi. Gila enggak tuh? Shot 9000 tapi FBS ya, kurang imba apa santananya ya. Yaitu FW paling GG saat ini ya, santan yang ini ya, guys. Parah-parah, ini dua nih GG sih. Ya, gua ada 515 DB, gua akan gacha 200 ya, 300 lagi mau gua simpan buat Super Dream Festival di akhir bulan, guys ya. Kita langsung gacha Gendil apa buka yang lain dulu ya. Ini gua pakai ritual Huma Gear ya, gua pinjam dari si Izu ya kan. Gua pinjam dari si Izu nih, guys. Bisa-bisa nyala juga nih, mana nih? Tuh. Tuh, ada suaranya Izu, guys. Aduh, tuh sama. Wede ya. Ini gue lagi pakai yang biru ya, lagi pakai yang biru. Gue jadi lagi jadi orang baik ya, makanya gue Humagira warnanya biru ya. Ini bisa jadi warna merah juga, guys, Humagira ya, keren banget ya. Semoga aja ya, Humagir dari Izu ini bawa hoki ya. Semoga aja sih. Oke, kita gacha ya. Nah, sebelum itu kita cek dulu ada SSR tiket apa enggak sih? Ada SSR tiket ya? Ya elah. Kita gachain aja yuk. Gachain dulu ya, Dreampot dulu, guys. Ya buang sial dulu ya kan. Oke, emang sial banget ini. Wah, nggak dapet lagi. Parah, cuy. Ya. Oke. Eh, salah. Gue ke home lagi. Salah gue. Gue gacha 4 kali multi ya, guys. Gue ngabisin 200 DB ya. Ngabisin 200 DB. Oke lah ya. Yang pertama. Gila, ini akun sih kalau dapat Gentil atau dapat Santana sih jadi imba sih ya. Kalau dapat ya. Wah, gila. Gua kenapa ya? Setiap kali gacha Dream Collection, Dream Festival selalu zong loh. Padahal gua udah pakai ritual loh. Berubah dong. Aruto tuh sama Sumimasen. Wah, dia si Izu minta maaf, guys. Berarti kayaknya ampas nih ini. Wah, gila. Ini baru pertama kali udah langsung ampas ya. Gila, nyesek banget, cuy. Oke, ini gimana nih, Klap? Kenapa gue tiap kali gacha selalu ampas ya? Ini salahnya di mana akun gue? Hah, salahnya di mana, Klap? Hah? Salahnya di mana ini? Ayo dong, kasih dong. Nah, ada chance-nya. Ini harusnya dapat ya, karena ada chance-nya. Gila, ada chance-nya nggak dapet. Parah lo, Klap. Klap. Oke, 100 DB udah hilang. Gue bingung itu orang-orang di klub ya sama di Facebook ya gimana caranya sekali tarik bisa dapat, sekali tarik bisa dapat. Paling nggak dapat SSR gitu ya. Udah tanda-tanda SSR ya. Kalau gue tuh kenapa kayak gini nih? Ini yang bikin gue malas gacha Dream Festival tuh gini, guys. Nggak tau kenapa ya. Ada yang bilang katanya jangan langsung gacha, Bang. Mesti gacha-gacha di yang lain dulu, ya kan? Coba kita gacha yang lain ya. Hasilnya sama apa enggak nih? Kita gacha SR tiket deh, coba ya SR tiket ya. Nah nih, coba ya kita buka nih SR tiket nih. Parah, parah cuy. Wuts. Tuh, emang lagi jong ya. Jam 2:30 ini, jong. Parah cuy. Coba kita dengerin suaranya Izu lagi ya. Ah, dia ngomongnya bahasa Jepang sih, Izu gua gak ngerti nih. Katanya Aruto Sacho ya, Aruto Sacho, jangan gacha dulu karena rate-nya lagi ampas nih. Ya, tapi bodo amat lah ya. Oke, dua kali lagi. Ayo dong, Klap. Langsung kasih Rainbow. Nah, gitu dong. Gila, ternyata mesti dipancing dulu pakai SR tiket baru dapat. Hah? Baru dapat nih, dipancing dulu. Oh iya. Coba kita dengar si Izu ya, dapatnya apa nih? Dapatnya Zero One Driver katanya. Oh, enggak, Gentil katanya, guys. Katanya Gentil. Kata Izu sih Gentil. Oh, tidak. SSR dupe. Gila. Wah, parah loh. Ya gacha Dream Collection, Dream Festival tuh gitu ya. Udah seneng-seneng ada pelangi ya kan, bolanya pelangi dapat SSR. Nggak taunya SSR ampas. Gila kan. Mendingan jangan gacha deh, guys ya. Jangan gacha, mendingan kalian simpen DB buat anniversary deh. Anniversary kayaknya ada garansi SSR deh. Ya ada garansi SSR-nya anniversary. Begitu Super Dream Festival juga di akhir bulan gacha 3 kali bonus 1 kali ya. Jadi mendingan sabar-sabar aja sih. Wah, parah ini sih. Kacau men. Kita buka SSR. Wah, si Teo selalu hoki ya. Buka SSR tiket dapat si Hidalgo, guys. Gila ya, si Teo hokinya sih gede ya. Di klub gua ya. Parah. Wah, ini dapat ini. Wah.
Nah, apa ini di SR Plus nih? Wih deh. Semoga aja nggak dupe ya. Coba kita dengar katanya Izu lagi, guys. Wah, katanya dupe kata si Izu ya. Kampret, kampret. Udah dapat 2 SSR dulunya dupe loh. Parah kan ini aku apa kartunya juga yang lama ya. Gila bener, parah banget sih si klub. Parah nih bener rednya. Gua enggak tahu kenapa ini akun gua dua-duanya sial ya. Kacau nih. Aduh, klub, klub. Coba coba ya, single sekali ya. Siapa tuh dapat nih single sekali ya kan. Wah, ini reta kenapa ini? Wah, sumpah loh. Gila nih ini. Ini yang bikin orang-orang pengen pensi itu ini ya. Yang bikin orang-orang pensi itu ini guys, gacanya ya. Susah banget. Parah. Oke, terakhir ya. Gila kayak udah no hope nih. Parah banget. Gila bener. Untung bukan akun utama gua ya. Akun utama gua enggak ada DB sih guys. Gua pengen gacha anniversary ya. Takutnya anniversary ada kartu bagus sih. Burungnya cuma 2. Ah, gila, Hyuga lagi, Hyuga lagi. Ada memori, belum tentu nih. Wah. Semoga pecah ya, semoga pecah ya. Enak pecah terus Gentil gitu kan. Kok enggak Santana gitu. Pecah please, Gentil, Santana. Ayo dong, akun gue yang ini jadi bagus kek. Pecah. Wah, gila parah. Ah, udahlah, lemes gua. Gila sih, ya, jangan gacha guys ya, buang-buang DB. Jangan. Emang Gentilnya sih imba sama Santananya ya, tapi rate kayak kentut. Parah loh, parah si klub sih ya. Rate sih. Wah, kacau sih rate sih, parah sih. Abis ini aja udah kesel gue. Wah, gila. 200 DB ya, ampas ya guys. Dapat siapa tadi sih? Frederick ya. Gila cuma dapat Frederick doang, gila dupe lagi ya. Bener-bener sial banget ya akun gue nih. Ya jadi dua-dua akun gue sial ya. Gak ada yang bener ya. Parah, mendingan simpen DB buat anniversary minggu depan. Kalau nggak Super Dream Festival di akhir bulan sih guys ya. Oke teman-teman, sampai sini aja ya Kapten Tsubasa Dream Team ya. Ini sebenarnya bukan Kapten Tsubasa Dream Team sih ya, Kapten Ampas Dream Team ya kan. Gue pakai ritual apa aja tetap sama loh, Jong ya di Dream Festival ya. Kayaknya gue emang gak beli gacha Dream Festival sih ya. Lalu Jong guys, ini Izu juga gimana sih nih, udah pinjem Huma Gear-nya tetap aja ya masih Jong ya. Buat kalian yang gacha Gentil ya, gue doain kalian dapat semua Gentil sama Santana ya guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Jangan lupa subscribe yang belum. Kita kembali video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.